Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Insyaallah hari ini kita sambung ayat-ayat mengenai orang munafik. Hari ini kita bincang ayat yang ke-13 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Ketika dikatakan kepada mereka, "Berimanlah sebagaimana orang ramai beriman." Maka mereka menjawab, "Patutkah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman?" Ingat bahwa merekalah sebenarnya yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Orang-orang munafik menganggap bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak panjang akal, orang yang mudah dipengaruhi, orang yang mudah dicocok hidungnya. Mereka menganggap orang-orang yang beriman juga dari kalangan orang bawah. Maka mereka tidak mau beriman. Mereka merasa hina jika bercampur dengan orang-orang yang beriman yang dianggapnya bodoh dan kelas bawah. Karena itu, mereka tidak mau beriman dengan iman yang sebenar. Iman mereka hanya pura-pura sahaja untuk keselamatan mereka. Mereka merasa hina jika beriman bersama para sahabat. Memang pada zahirnya, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu hingga zaman kini, kebanyakan mereka adalah daripada golongan orang-orang bawah. Namun tidak semestinya orang golongan bawah itu orang yang bodoh, orang yang hina. Hakikatnya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai, orang yang tahu memilih keutamaan, keutamaan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang bodoh tanpa disedarinya, karena mereka memilih keselamatan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Wallahu a'lam. Ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.